nyo. So, keputusan tidak resmi. Keputusan tidak resmi. Pembulas laporan sari minta yang ada tayo Grand Prix disitu sampai kisi penanggul Pak Oki Toki ya no kisi penanggul Pak Oki Toki minta pembulas Eke ayo anak buka minta yang ada tayo kisi itu itu kenapa tidak boleh diterima kisi penanggul Thank you.
jauh ha, exercise. Kau dilepas ke dalam bagian dia tu ianya sakai 8 saringan si sakai 8 saringan si sakai tu kau dilepas ke dalam bagian dia tu jadi harap kita ke nanti dia tu ngau titik sabar ya jo. Terima kasih. Okay, we got to go.
lepas. Okey, rakan-rakan, dia tu baru-baru dapat bahan tanjung tunggal. Dia kebahayaan yang kau boleh tahu tadi, maka tanjung tunggal dengan nama jauhnya, nombor 1 dengan ke nombor 2. Nombor 2 pun dia akan tinggal ke nombor 2. Tengah aku bapak tu, dia lari ke luar kerajaan hari tadi. Okey, saringankan kali tadi nak berhubung nama jadi dia tu mesti nampak remer lah jurang atau kejarak kalau tidak ya jadi dia tu nombor 1 orang tu sedangkan ke nombor 2 sedangkan ke nombor 10 jadi yang kami sini tinggal kita jaga bola kami bola masuk ke basement ke tim-tim atau ke tim-tim pasukan ke yang selalu si patah lapan ke sari tu yang selalu berdiri buat patah lapan. Lepas kah?
ya di gedung lantar 2. Jadi platform nomor 2 duduk dan untuk penduduk di platform nomor 2 dekat ke situ. Jadi yang ke nomor 3 punya komandan tadi dengan platform nomor 10. Ianya melari tanah terkait jalan berbahaya dengan tanah di. Dia duduk di situ menaku orang juga dapat saya berita keramat bala-bala ke anak tim nomor 1 dari tahun plat nomor 1 ikut kegerakannya. Okey, kalau nya ya dulu rekod ya. Kena plat nomor 1. Pilihan nomor 1. Yang putusan tidak resmi. Plat nomor 1 boleh nomor 1. Plat nomor 2 boleh nomor 2. Sakai 10 saringan B itu bisi 4 buah perahu. Bisi 4 buah perahu. Itu nomor 3, nomor 2, atau nanti. Itu nomor 4, lang hijau ular laju E, tumbuh majlis dalam petuang. Plat nomor 2, gedung lantar 2, Kempu Cik Mintiu, Anak Randi. Lalu kena plat nomor 8, Bayar Mangah, Nangas Ribas, Kempu ke rumah Randi, Tanah Betong. Jadi minta kebampat Puan Perahu untuk mudiak dulu, kira-kira lepas ke dia tu. Ya, terima kasih.